Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk yang cukup unik. Ini istilahnya truk gabut ya, karena truknya ini bisa menculik traffic terus dimasukkan ke dalam sini semacam towing, tetapi ini menyidik ya, menyidik traffic. Dan dalam kesempatan video kali ini kita akan mereview armadanya ini, dan kita tidak akan muncul traffic ya, karena sudah banyak video di YouTube itu yang mempraktekkan cara untuk mengambil traffic ya, itu sudah banyak. Maka kita akan mereview untuk truknya ini saja ya. Dan bila kalian berminat dengan mod truk ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan review untuk truknya ini ya. Pertama kita cek lampu dekat. Lampu dekatnya di sini sudah mulai ya. Lalu lampu jauhnya ini sudah mulai saja. Lampu sen kanan, sen kiri sudah menyala dengan normal ya. Dan ini sedang hujan. Lampunya dengan bersih ya. Untuk interiornya seperti ini, keren ya. Untuk menyapu hujannya juga sudah bisa. Lalu kita cek untuk pintu. Untuk pintunya di sini sekaligus membuka ini ya, bagian penyaruknya ini. Jadi nanti sebelum ini diturunkan itu dibuka dulu ya, biar trafiknya bisa masuk ke dalam. Terus kita tutup lagi, dan kita cek untuk bagian belakang. Untuk belakang di sini ada rem, lampu nyalon, sama lampu sen. Ada lampu mundurnya tidak ada di sini. Kalau itu kita lihat untuk interior. Untuk interiornya ini keren loh. Untuk aksesorisnya ini bisa bergerak. Ada Doraemon, Stella, dan ada ruangan yang berbentuk pinguin. Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi. Untuk tombol animasi pertama ini menggeser ini ya, bagian penyaroknya ini. Lalu untuk animasi kedua memutar jadi seperti ini, dan untuk animasi ketiganya ini menurunkan ya, jadi seolah-olah trafiknya ada di sini. Ini kita buka dulu, lalu nanti trafiknya kan ada di dalam ini tuh. Oke, kita tutup. Nah, nanti kan masuk, terus kita urutkan 3, naik, diputar, lalu kembali lagi, jadi gitu ya, kurang lebih gambarannya. Dan bila kalian berminat dengan mode ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tenjono, salam musik money.